Tim Opsnal Polsek Ilir Barat 1 Palembang berhasil mengamankan spesialis pembobolan rumah kosong di kawasan Ilir Barat 1 Palembang, hanya bisa pasrah saat aksi terakhirnya terekam kamera pengawas CCTV rumah korban. Tersangka Puji Yantoro, 28, warga Jalan Swadaya Lorong Agraria Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, tersangka bukan hanya spesialis pembobol rumah kosong akan tetapi juga residivis kasus pengelapan tahun 2012 lalu. Tersangka ditangkap di kawasan Wei Hitam Kecamatan IB 1 Palembang saat sedang jalan pada hari Minggu, 11.03. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang pelaku yang disuruh untuk menjual hasil curian, tersangka Rahmat Hidayat, 28, warga Jalan Pembangunan Lorong Wakap Kelurahan Siring Agung Kecamatan IB 1 Palembang. Dijelaskan, Wakap Polsek IB 1 Palembang. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan obeng, linggis dan sebuah tas milik tersangka. Sedangkan laptop, jam, 1 set PS, cincin emas, harddisk dan tas ransel milik korban Pramaja Gusnadi, 28, warga Alang-Alang Lebar, Palembang. Tersangka Puji, dari rekaman CCTV, Sabtu, 04.03, sekitar pukul 10.30 WIB, memasuki rumah korban di Jalan Macan Kumbang 6A nomor 4507 56 RW 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan IB 1 Palembang, dengan cara melompat tembok pagar. Pelaku masuk ke dalam rumah, setelah mencongkel jendela dan merusak terali jenderal, pelaku sempat mengambil batang berharga di dalam ruang tengah dan berlanjut ke ruang kamar tidur utama. Untuk hasil dikatakan tersangka Puji, hanya untuk bayar hutang dan poya-pora di judi game online. Duit untuk bayar hutang, sisanya untuk main judi slot, ujar Puji. Atas pembuatan, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman. Apabila ada rumah-rumah kosong, baru tersangka masuk dengan cara melompat pagar, kemudian membobol jendela. Ya, jadi membobol jendela. Kemudian tersangka masuk dan mengambil beberapa barang. Jadi ada beberapa barang yang kami amankan, seperti laptop, casan laptop, ada juga CCTV, kemudian ada juga jam tangan. Seperti itu. Terekam CCTV ya? Aksi pencurian? Ada. Tidak terekam CCTV, tidak terekam kami juga. Puji, Pak. Puji. Masuk lewat mana, Boy? Lewat depan, Pak, naik pagar. Naik pagar? Iya. Itu barang-barang yang diambil itu dijual ya? Iya, Pak. Untuk? Untuk main utang, Pak. Terus? Main slot. Main slot. Nyabu? Nyabu. Tidak, Pak. Tidak. Aku pegawai kita? Pegawai aku, pegawai bangunan, Pak. Lah berapa kali kau maling? Tiga, Pak. Berapa? Tiga. Dua kali? Iya, Pak. Di mana aja, Pak? Sebelum? Iya, Pak. Di Kancil Putih, Pak. Terus? Terus? Iya, di Kancil Putih lah, Pak. Itu iya. Memang sasarannya rumah kosong ya? Iya, Pak. Untuk apa tadi duitnya? Main slot, Pak. Bayar utang.